Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur Naratas Kelurahan Bersih Narkoba Sakecamatan Cianjur eta katakte dilakonan dina raraga ngaronjatkeun peran masyarakat ngoning nginglar tur tanumpes pasualan narkoba di Kabupaten Cianjur. Dilakonan di kantor Kelurahan Sayang Kabupaten Cianjur, deklarasi desa jeung kelurahan bersinar anu dipimpin ku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur. Desa jeung kelurahan bersinar atawa bersih narkoba boga tujuan pikeun merangan narkoba ku sakumna lapisan masyarakat tapi ka hambalan handap. Dina eta program desa tur kelurahan bersinar teh sajumlah relawan disiagakeun pikeun jadi satgas anti narkoba di saban desa jeung kelurahanana sewang-sewangan. Satgas anti narkoba bakal jadi jurit pangharepna dina merangan narkoba. Lianti nyinglar sumbarna narkoba, satgas anti narkoba ngaubkeun pihak BNN pikeun numpes narkoba secara mandiri turta rehabilitasi. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur Basuki nandeskeun copelna aya 6 kecamatan di Kabupaten Cianjur anu rawan tina sumbarna turta panyalimpangan narkoba. Kita sudah tetapkan ada 6 kecamatan yang rawan narkoba. 1 kecamatan Cipanas, 2 kecamatan Pacet, 3 kecamatan Kota, 4 kecamatan Cilaku, 5 kecamatan Karang Tengah, dan 6 kecamatan Cikalong. Nah, tolak ukur dari kerawanan ini adalah terjadi banyaknya peredaran dan penggunaan narkoba. Namun yang ranking 1 yang memang Kota, ranking 2-nya Cipanas dan Pacet. Bersama-sama untuk menjadikan proyek pilot ini diharapkan ke depan desa dan kelurahan bisa melakukan pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan secara mandiri. Lianti diwogan ku pangaweruh panyegah jeng sajabana, samemeh ngajalankeun pancena anggota Satgas Anti Narkoba leuwih bakal ngalakonan tes urin. Heri Setiawan, Bandung TV.